Nah, untuk ada makanannya nanti. Ya, coba gitu. Mama satu. Ada apa toh? Ayo, tukang ya tamu. Banyak deh, bos lain naik aja, oke. Beliau sampai detik ini selalu memberikan Lalu arti dari yang masing-masing membawa tenong ini sendiri apa itu? Itu makanan. Makanan semuanya itu swadaya semua. Tetenong juga swadaya, beli sendiri, makanan swadaya, semuanya apapun swadaya. Ada simbol tersendiri Pak untuk acara ini? Simbol dari tenong itu sendiri ada nggak? Simbol tenong itu ada. Sebenarnya hanya itu yang bisa menjelaskan itu ada yang menguasai sejarah. Itu ada Pak Kompol, Pak Arif. Tapi bisa Anda semuanya bisa wawancara dengan Pak Arif. Pak, saya ya. Ini kan di beberapa daerah juga banyak acara seperti ini. Apa sih perbedaannya khusus di sini? Perbedaannya kalau di tempat lain mungkin hanya sekedar sedekah bumi. Tapi kami setelah adanya atau setelah desa Cibuntu dideklarasi menjadi desa wisata, ya kami kemas dengan kebutuhan wisata. Yang spesial apa Pak yang ditawarkan bagi para wisatawan? Kalau setelah, kalau untuk ini untuk perintah panggilan Bapak Maman. Sebenarnya wisatawan di Cibuntu sudah terbiasa hadir di sini. Cuman beberapa komunitas tamu kemarin terakhir itu dari kesana ke Central Orange sebanyak 30 orang. Nah itu tamu reguler ya. Nah berkaitan dengan sedekah bumi ya inilah. Seperti helaran ini, helaran tetenong yang diiringi masyarakat, terus mungkin ada daya tarik juga saya sebagai kepala desa diiringi masyarakat, naik kereta kencana. Sekali lagi Bapak Rahmat ditunggu di depan balai desa. Pak, terima kasih. Satu lagi Pak. Promosi. Bisa dijelaskan? Boleh Anda lihat, itu makanan-makanan terutama khas daerah ya. Tapi karena udah makanan daerah tuh kadang-kadang udah ini, akhirnya ya makanan sehari-hari dimakan. Mau diapain ini Pak? Nanti sampai sana, setelah selesai acara sambutan dan lain-lainnya, acara resminya, kita buka tetenong, buka donglang, itu seperti itu kan dari saya kepala desa ke donglang ya. Nanti makan bersama di sini, semua masyarakat beserta tamu akan makan bersama. Sebagai wujud syukur.